Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Sekali-kali nongol di kamera. Pagi-pagi sudah dapat pasien motor nggak bisa di starter, elektrik starter nggak bisa, kick starter atau engkol juga nggak bisa. Karena apa? Ini kick starternya itu macet guys. Bentar, saya pakai sendal dulu ya. Jadi ini udah motornya udah banyak sekali masalahnya nih, standar tengahnya nggak ada, tapi kelebihannya kita bisa engkol langsung guys. Cuman oh lihat di starter malah balik, di engkol kick starternya begini guys, perhatikan kick starternya nggak balik. Wah seperti ini guys. Jadi solusinya gimana? Aduh jepit. Gitu guys. Nah, oke, kita nyalakan. Kemudian nih, elektrik starter nggak bisa. Karena apa? Akinya ngedrop guys. Aki ngedrop. Di engkol pun engkolnya keras sekali nggak balik. Jadi, yuk solusinya seperti ini guys. Gampang sekali. Kita cukup modal satu ini aja guys, kunci T untuk buka ini, baut 8 ya, baut 8 kita buka. Kalau di bengkel akan dibuka semuanya guys, biasanya begitu. Kalau di bengkel akan dibuka semuanya, jadi kap ini penutup beltnya akan dibuka. Kalau cara saya nggak perlu guys, ini guys tip, cukup dalam beberapa menit saja selesai. Ini dia guys, di sini ada lubang ya, di lubang ini adalah giginya si kickstarter ini guys. Biasanya macet, karatan, habis kebanjiran, mampet. Nah di sini kita semprot pakai sedikit minyak rantai deket sini ya, nggak usah banyak-banyak, dikit aja. Nah ini pas, harus pas di giginya ini, kelihatan di sini ada giginya, gigi dari kickstarter. Jadi jangan banyak-banyak, cukup, dan langsung kita coba guys. Udah yakin saja karena udah biasa saya lakukan seperti ini guys. Kita tutup, langsung yakin saja, dan dijamin kickstarter akan enteng. Belum kenceng ya. Ya. Bentar. Habis ini langsung kita coba, guys. Sekali dua kali agak keras, habis itu akan enteng banget. Oke, langsung kita coba. Kelihatan nggak? Oke. Ya, maju dikit. Oke, saya harus pakai sendal karena engkol itu sakit kalau nggak pakai sendal ya. Nah, bentar. Ini udah enteng langsung, guys. No, langsung kembali. Oh, udah enteng sekali, guys. Sekarang kita coba. Nyala. Nah, dan ininya pun pakai tangan bisa guys, enteng, karena enteng tuh. Enteng. Kalau tadi jangankan pakai tangan, pakai kaki aja keras sekali sampai mental. Ya. Sampai di sini dulu guys, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat untuk semua. Mantap, salam jempol hitam.